Jaksa penuntut umum menanggapi pleidoi dari Mario Dandi dan kuasa hukumnya. Dalam sidang replik, Jaksa menolak dan membantah seluruh nota pembelaan yang disampaikan Mario Dandi dan kuasa hukumnya. Jaksa penuntut umum menolak seluruh pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan Mario Dandi dan kuasa hukumnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin, Jaksa menilai Mario terbukti telah melakukan perencanaan penganiayaan terhadap korban DO, termasuk saat Mario mengajak DO bertemu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar. Bantahan tim penasihat hukum tidak dapat menyangkal bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio Dendi telah menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur dengan cara memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora Alias Wareng. Tidak cuma Mario Dandi, Jaksa juga menolak pleidoi terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian. Dalam persidangan yang beragendakan replik, Jaksa meminta pada majelis hakim untuk menolak pleidoi para terdakwa. Jaksa tetap pada tuntutannya agar Sen Lukas dihukum lima tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap DO. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.